merah atau kuning. Tapi kalau sudah tua ini agak muda warna. Nah, hijau, kelapa hijau asli yang serabut merah ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas tentang apa ini namanya, kelapa. Ini kelapa muda ya. Ya, ini kelapa, yang satu kelapa muda, yang satu kelapa hijau ya. Jadi untuk video kali ini berbagi pengalaman tentang kelapa hijau yang asli ya. Jadi kelapa hijau yang asli ini kan sama-sama hijau ya. Nah, tapi yang ini kelapa hijau asli, yang ini kelapa muda biasa ya. Terus harganya seperti ini. Harganya meskipun kecil ini harganya 15.000. Yang besar ini harganya 7.000 lah. Ya. Nah, ini kalau begini loh, ini agak-agak tua. Jadi tebel ini, tebel apa? Dagingnya tebel atau degannya tebel ya. Yang ini kayaknya masih cengkir ini. Ya, ini ya. Tapi rata-rata kalau kelapa hijau ini rata-rata dijual masih cengkir. Karena apa? Karena nanti kan serabutnya jadi gini ya. Kalau kelapa hijau yang asli itu warnanya tidak harus hijau. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah kulitnya, ada yang warna hijau ya gini. Tapi semuanya itu kalau yang asli dengan hijau asli ya, ini serabutnya merah. Serabutnya merah. Jadi kalau seandainya beli kelapa hijau, "Pak, saya beli kelapa hijau, kelapa hijau asli apa?" gitu ya. Kalau kelapa hijau asli nanti minta dipecah di sini. Untuk membuktikan kalau warnanya pink itu kelapa hijau asli ya. Karena gini, dulu karena pas saya belum ngerti tentang kelapa hijau asli. Jadi sama orang ya, pas segini kecilnya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ya pas sekecil segini kalau nggak kurang kecil warnanya hijau. Bilang ini yang asli, hijau buat jamu gitu ya. Pas masih belum tahu, harganya pas waktu harga 21.000. Nah, terus saya buka ya, putih semuanya seratnya, serabutnya ya. Ternyata lama-lama saya ngerti kalau kelapa hijau yang asli itu serabutnya merah, pink warnanya sebelah sini di sini ya. Tapi kalau sudah tua kelapa hijau yang asli yang tua, serabutnya nih kalau yang tua warna pinknya budar. Makanya rata-rata orang jual yang kelapa hijau asli itu masih muda, masih cengkir gitu ya, karena warnanya masih cerah warna pinknya ya. Ya ini biar gak lama-lama kita buka ya, biar tahu. Jadi teman-teman biar gak terkecoh kelapa muda yang asli atau kelapa hijau yang asli sama kelapa muda. Ini kelapa muda, ini kelapa hijau yang asli ya teman-teman ya. Ini kita buka ini ya nanti ya. Tapi yang ini saya akan, loh ya, terus saya informasikan lagi, kalau cari yang banyak airnya itu kalau bisa yang bulat ya teman-teman ya. Kalau seperti ini tidak begitu banyak ini, karena kan modelnya model blimbing ya. Jadi sini cuma anutok apa jenisnya, serabut aja ini loh. Kita coba potong ya. Nah, ini biar tahu ya. Gak makan ya teman-teman ya. Ya biar tahu ini. Loh ya. Nah ya. Jadi ini bukti kalau apa itu namanya, serabut merah ya. Warnanya merah ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau seandainya teman-teman mau beli kelapa hijau yang asli itu serabutnya merah ya teman-teman ya. Nah, ini jadi gak bisa ditipu. Makanya kalau beli ini tadi sobekkan gitu ya. Kita coba ini.
merah temennya. Tapi kalau sudah tua ini agak mudar warnanya. Oh ya, serabut merah. Oh temen ya, oh. Namanya kelapa hijau asli. Merah ya temen ya lo, lo merah ini yang asli ya, serabut merah namanya. Oh ini kelapa serabut merah. Kita kupas ya temennya. Tuh ya temen ya, tuh ini cengkir, tuh masih gak ada tigannya, tuh kecetanya. Tuh ini ya, tuh ini yang dibuat jamu seperti ini ya temen, yang dibuat jamu seperti ini. Ini ternyata bukan cengkir, tapi gak ada anunya sama sekali ya teman-teman ya. Gak ada apa? Gak ada degannya sama sekali, gak ada dagingnya sama sekali. Ini kalau dibuat jamu seperti ini ya teman-teman ya. Aja terus sarungnya, langsung deh. Wah. Nah ini teman-teman ya. Ini hasilnya kalau dibuat jamu. Ini banyak khasiatnya. Saya nggak bisa jelasin, nanti bisa browsing sendiri ya hasilnya seperti apa, apa aja seperti ya. Ini degan hijau asli, degan hijau ya. Ya kelapa hijau asli yang serabut merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya teman-teman ya. Jadi gini, ini kelapa muda, kelapa hijau asli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya beli apa yang namanya kelapa seperti ini ataupun seperti ini ya,
mengingatkan saya pada durian. Ya, karena durian tadi itu ya, sama seperti kalau kelapa meskipun muda ya gak ada dagingnya masih kena diminum. Tapi kalau durian muda dan bisa dimakan ya, keras ya, anyep gitu ya teman-teman. Dan ini ikan hijau ini harganya seperti ini, harganya 15.000. Kalau di tempat teman-teman gimana? Ada yang bilang ini kelapa wulung. Kelapa hijau asli itu ada yang bilang kelapa wulung, kelapa serabut merah ya gitu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak air teman-teman ya. Tapi tidak ada dagingnya sama sekali. Karena rata-rata kalau orang jual kelapa hijau yang asli itu rata-rata masih cengkir ataupun masih muda banget. Karena apa? Karena biar warna merahnya itu masih kelihatan warna pinknya. Karena kalau sudah tua ini warnanya pudar. Takut orang nggak percaya ya. Kalau ini kelapa hijau asli. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah banyak itu, masih banyak teman. Kenyang rasanya ya mau minum ini. Sudah habis, cepat kita pecah ya teman-teman biar tahu. Loh dalemannya gak ada loh, udah ada dikit. Coba kita kerok sama ini. Wadah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ada, tapi dikit banget ya teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.